Nanti ini kita tarik dikit aja, kita tarik jadi pasin aja, nanti bannya mau dibikin miti. Ntar, gue udah gatel nih, gue pengen copot sedikit. Keras nggak ya? Gue pengen tahu dulu lampunya itu tuh masih bagus atau enggak. Jadi ini sistem pengerokannya kita dipanasin doang supaya aman ya bodinya ya, karena ini masih cat ori. Jadi cukup dipanasin, kerok, panasin, kerok, panasin, kerok. Masih besi semua, besi semua nih. Nah, bagian bumper aja nih, bawahnya udah lumayan pecah-pecah. Ini kita harus selamatkan. Kalau body overall udah kecat semua, nanti kita dashboard juga mau dilepas, kita mau cat lagi biar perfect. Bisa dilihat ini nutupin karat-karat sama pori-pori yang kebuka kecil. Gua cat ini bagian-bagian yang bawa-bawa dulu, jadi dia kopinya gini nih sambil disiapin tuh korannya.
yang kita rubah tuh pertama tadi ini chrome, kita cat lagi jadi hitam. Terus body kit, body kitnya kemarin kita rapihin aja, nggak dirubah model jadinya. Dalaman mesinnya juga kita cat biru semua. Jadi ini kemarin turun mesin, sekalian kita refresh mesinnya. Jadi nggak terlalu banyak yang diganti sih kalau di bagian mesin ya. Sebenarnya dibersih-bersihin lah, karena mesinnya masih bagus. Yang diganti tuh kemarin di kaki-kaki. Saran modifikasi sih ini nanti, ini emblem diganti red emblem beneran atau standar aja gitu, karena ini kemarin udah diakalin emblemnya biar rapi aja kita itemin, karena tadinya udah kuning banget, jadi udahlah diitemin aja. Ininya kalau item juga emblemnya nggak kelihatan gitu, jadi ya udah deh, ini buat sementara aja emblemnya, pasti banyak yang komen juga. Jadi di sini, gimana menurut kalian? Keren nggak? Kalau gue sih suka ya warna goldnya. Jadi ini nyala gitu mobilnya, nggak yang mati banget. Cuma kalau gue tetap nih, aduh, gue gatel banget sih pengen nyabut nih stiker hitamnya gitu. Cuman balik lagi selera kan. Kadang-kadang suka yang gelap-gelap ya bagus juga gitu. Cuman kalau gue suka yang terang-terang. Ganti warna, selesai ganti warna, kesini lagi, ganti lampu sen, terus kita cek terakhir besok, udah deh langsung balik papan. Jadi nanti gue mintain fotonya pas lagi udah balik papan, keren banget pasti, semua background-backgroundnya, semua spot-spot fotonya tuh gila pasti, gokil banget. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu, intinya nih mobil udah beres, gue bikinin video beresnya juga, jadi biar lengkap buat kalian, dan udah ada story-nya juga buat sang owner, jadi mungkin...